سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amri al-musalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alih wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha astawa alaina ahdul arifin wa hakuna fitini wa zukuna kamal ikhlasi wal yakin summa ila ruhil ansanifin min hadirin ajma'in Allah yaqulna jami'a wa tunyalah hilang kuliatin salihah Sun hadal kitab syaulillah lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah sehat walafiat sehingga bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat subuh berjamaah diteruskan dengan ngaji. Harapan kita semua kebaikan kita, ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan faslun fi adkari tawafi. Asal tentang zikir-zikir tawaf. Di kita mempelajari zikir-zikir haji ini walaupun ada sebagian jamaah sudah haji, sudah umroh untuk menambah kembali ingatan ya, ketika haji dan umroh, dan mungkin ditakdirkan Allah kembali bisa haji dan umroh lagi. Allahumma amin. Istahabbu ayyakula inda istilamil hajaril aswadi awalan. Istahabbu disunatkan ayyakula ya, ketika untuk membaca ayakula untuk membaca inda istilamil hajaril aswadi ya, ketika memulai itu ya, istilamil hajar aswad disunatkan untuk apa demek itu apa nyentuh ya ngusap ya ngusap hajar aswad yang pertama. Wa idza bidai tawafi aidon ya ketika memulai tawaf juga. Jadi ketika kita mulai tawaf dalam manasik hajinya yang sudah haji dan umroh, tawaf itu dimulainya dari sudut yang di situ ada hajar aswad. Kemudian disunatkan di situ dimulai dengan menghadap ya ke Hajar Aswad, jadi menghadap teman, jadi dadanya itu menghadap Hajar Aswad. Terus disunatkan mencium kalau memungkinkan, nggak bisa mencium ya mengusap menyentuh nggak bisa ya, disuruh melambaikan tangan, mengangkat tangan setinggi bahu dengan menghadap ke Hajar Aswad.
Terus bacaannya Bismillah Wallahu Akbar. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Jadi ada yang mengatakan memang mengangkat tangan itu ya sejajar dengan bahu hanya gini, tapi ada yang sampai diangkat benar ya. Seperti melambaikan. Ya sama-sama ada dasarnya ya, tidak usah apa dibuat perselisihan ya, saling membenarkan diri sendiri. Jadi kalau enggak bisa mencium, enggak bisa menyentuh ya, suruh ngangkat tangan. Terus kemudian apa mengecup ya, mengecup tangan. Jadi kalau tidak bisa mendekat ya hanya kita menghadap ke Hajar Aswad ya, kemudian mengangkat tangan, melambaikan tangan begini Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, kemudian dicium ya. Dicium tangannya maksudnya ya, jadi dicium tangannya ya. Kemudian setelah itu doanya ya, doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Setelah bismillah Allahu akbar, kemudian kita apa balik kanan ya. Balik kanan. Mengelilingi Ka'bah ya. Jadi, itu dengan baca Allahumma imanan bika ya Allah, aku iman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabika ya, aku benarkan ya, kitabmu, wa fa'an bi ahdika, aku penuhi janjimu, wa tiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengikuti ya sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar la haula wala quwata illa billah, sambil memutari Ka'bah ya. Jadi Subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar la haula alhamdulillah. Untuk orang laki-laki putaran 1, putaran 2, putaran 3 disunahkan apa? Lari-lari kecil atau jalan cepat. Lari-lari kecil itu tidak melebarkan apa nih langkah. Ini jalan cepat ya, jalan cepat. Jalan cepat. Lari-lari kecil. Nah, tapi ada yang lari benar. Ya, waktu saya umroh itu ada orang Afrika tinggi hitam itu 3 orang lari benar, jadi tidak lari-lari kecil. Ya. Ya enggak tahu pendapatnya siapa. Yang jelas kita disunahkan ya lari-lari kecil atau jalan cepat. Ya, tidak jalan biasa. Kemudian sampai di sudut atau pojokan ya Yamani, di pojok sudut sebelum Hajar Aswad, sudutnya Hajar Aswad kan ada 4 sudut ya, ada 4 sudut di sebelum, jadi sudut yang ketiga setelah Hajar Aswad, jadi katakan ini Hajar Aswad sin 1, ini Hijr Ismail 2, 3, ini Yamani ya. Jadi ya, di sini ya, kita disunahkan untuk melambaikan tangan, kemudian bacanya tidak subhanalhamdulillah akbar, tapi disuruh berdoa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bisa ditambah wa adkhilnal jannata
ma'al abrar. Itu tadi yang pertama, ya. Jadi setelah memulainya dari Hajar Aswad dengan baca Bismillah Allahu Akbar, doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau enggak hafal, kalau bisa membawa buku pedoman gini ya dibuka, dipegang yang rapat. Ya kalau khawatir ya apa jatuh hilang ya benar-benar dipegang yang rapat. Nah ini biasanya kan diberi kalung gini ya, jadi ada apa benangnya gitu ya, supaya kalau lepas dari tangan tidak jatuh. Ya, kalau jatuh jangan diambil, nanti bisa terinjak-injak ya, oleh jamaah yang lain. Nah, kok enggak bisa? Ya hanya baca tasbihna di subhanallah alhamdulillah ila Allah Allah wa akbar. Ya, itu aja sudah cukup. Ya. Jadi tidak usah ya membuka buku enggak apa-apa. Anda kan mau menghafalkan ya monggo kalau hafal. Ya dibaca. Wa yastahabbu ayukar riro hadat dikir inda muhadatil hajar aswad fi kulli tuwaf tuwafat. Disunatkan ya untuk mengulang-ulang ayukar riro hadat dikir dikir ini ya inda muhadatil hajar aswad fi kulli tuwaf. Jadi ketika di Hajar Aswad ya itu di, persis di Hajar Aswad ya, disuruh mengulang-ulang Bismillah Allahu Akbar, kemudian berdoa Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam ya. Terus berikutnya subhanallah alhamdulillah illallah wabar kemudian wa yaqulu fi ramalihi fil aswati salasati ya, dan mengucapkan atau membaca fi ramalihi fil aswat salasati ya, ketika berjalan cepat ya, pada tiga putaran aswat itu ubengan putaran ya, salasati yang tiga itu disuruh juga membaca Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yam maskura. Allahumma ya Allah ij'alhu jadikanlah hajiku gitu ya, hajiku hajjam mabrura. Haji yang mabrur. Haji yang bagus yang baik. Jadi yang biasa ketika orang-orang ziarah haji pada jamaah yang telah datang haji atau umroh, doa ini biasanya juga dibaca. Atau ketika mau berangkat ya ustaz disuruh memimpin doa, nah ini juga biasanya dibaca. Diharapkan orang yang berangkat haji itu nanti hajinya haji yang mabrur, haji yang benar-benar baik yang diterima oleh Allah. Kemudian wadhabba maghfura ya, dan ampunilah dosa-dosaku. Wasa'yam maskura dan sa'i ya, sa'yan sa'i maskuran yang diterima. Ya Allah jadikanlah hajiku haji yang mabrur, yang baik. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sa'i yang maskura dan apa? Terimalah sa'iku.
itu pada putaran 1, 2, dan 3. Adapun di buku panduan doa haji itu ada sendiri-sendiri, ya tidak sama. Nah, kalau kepingin yang sesuai dengan panduan haji monggo, ya kalau nggak bisa yang bisa sajalah supaya tidak jadi beban, dan itu hanya sunnah, anjuran. Andaikan muteri atau tawaf, ya dengelini Ka'bah itu enggak baca apa-apa ya tetap sah, ya tetap sah, ya, di tawafnya tetap sah. Ya cuma tidak dapat afdolnya, tidak mendapatkan keutamaannya, ya seperti baca subhanallah alhamdulillah hanya bacaan yang ringan, gampang dihafalkan, ya masuk enggak hafal. Kemudian doa sapu jagat, Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya mesti semuanya hafal. Ya dibaca. Ya. Ketika berada di apa? Mulai Hajar Aswad ya sampai Rukun Yamani, pojokan atau sudut yang disebut Rukun Yamani itu baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ya kemudian setelah di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad baca Rabbana atina fiddunya hasanah, ya ini wa yaqul surabatil baqiya, kemudian wa yaqul dan mengucapkan pada putaran yang keempat fil arbatil baqiya, ya putaran keempat al baqiya berikutnya, Allahumma fir warham wa'fu anna wa'fu amma ta'lam wa antal azul akram, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di putaran keempat ya jadi sudah tidak baca Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika terusnya tadi, tapi ganti Allahumma fir warham, ya Allah ighfir ampunilah dosaku, warham kasih sayangi aku, wa'fu ya dan maafkanlah dosa-dosa, amma ta'lamu yang kau ketahui, wa antal azu akram, sungguhnya engkau lah azu ya yang maha mulia, ya al akram yang maha bijaksana, sama azu akram itu juga mulia. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, atina fid dunya hasanah, berilah kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah dalam kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar dan jagalah peliharalah kami ya dari siksa api neraka. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata berpendapat ahabbu ma yuqalu fit tawaf, ya aku senang apa yang diucapkan dalam tawaf itu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu yang dibaca terus ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i, wa khibu ayyukul fi kulli, ya dan aku senang untuk mengucapkan ya, untuk diucapkan Rabbana atina tadi itu Allah itu fi kulih dalam semua tawaf, dalam semua putaran 1 sampai 7. Wa yustahabbu dan disunatkan ayat doa untuk berdoa fi ma baina tawaf ihi ya, di dalam di antara tawaf-tawaf itu bima ahabba min dinin wa dunya, ya, dengan apa yang lebih dicintai dari dinin agama wa dunya dan dunia, walau da'a wahidun wa aman jama'atan fah, andaikan itu da'a wahidun ya, per orang boleh, jadi
ketika muter mengelilingi Ka'bah tawaf itu ya disunatkan untuk berdoa sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita senangi dalam urusan agama maupun dunia. Ya, boleh. Ya. Jadi walau da'a wahidun, walaupun itu berdoa sendiri-sendiri. Wa aman jama'atun ya fahasanun. Adapun secara berjamaah juga baik. Ya. Mungkin apa? Ada karunya. Kalau di haji itu ada karu. Ketua regu. Ya, 11 orang, 11 orang. Ya, lek karom itu kan satu ya, rombongan. 45 orang. Ya, misalnya kalau karu ketua regunya kok ngomong kepada jamaahnya nanti di waktu tawaf ya, saya baca doa ya, sampean yang ngamini. Boleh. Ya, boleh. Fahasanun itu baik. Jadi ada pendapat yang mengatakan di berdoa secara berjamaah itu fahasanun baik. Jadi jangan apa? Kadang-kadang kalau kita punya rasa enggak senang ya, ya biarkan sajalah, ada orang kok yang membaca keras doanya terus yang belakang ngamini, memang dibolehkan. Jangan sampai ngomong yang tidak baik. Jamaah ini ngurangi kekhusyuan saya. Nggak, jangan, sudah biarkan, kita tetap membaca sesuai dengan apa yang kita baca. Ya, apa yang sudah kita hafal. Jadi kalau anda kan ikut jamaah, ya monggo ikut rombongannya atau regunya, monggo. Tapi yang biasa ya bareng-bareng subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala quwata illa billah, biasanya bareng-bareng itu. Kalau sudah sampai di rukun yamani ya, sambil ngangkat tangan Allahu akbar ya, kemudian doa bareng-bareng juga rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirah, di bareng-bareng. Tapi ada yang hanya ketua regunya atau ketua rombongannya yang banter, yang belakangnya ngamini, boleh. Ya, boleh. Wahyu ya, dan diriwayatkan atau ceritakan anil Hasan rahimahullah dari al Hasan, Ibnu Hasan rahimahullah, anna du'a, bahwasanya doa itu yustajabu ya, dikabulkan. Disembadani, dikabulkan. Hunalika fi khom sati asyara maudian. Jadi ada 15 tempat khom sati asyara. Ya. Itu doa mustajabah, doa itu dikabulkan. Pertama, fit tawaf, pada waktu tawaf. Ya. Ya doa sesuai dengan apa yang kita inginkan, enggak bisa, mungkin enggak hafal bahasa Arabnya, enggak hafal bacaan-bacaan ketika manasik haji sudah diajari, dipelajari, belum hafal, ya sudah menurut bahasa kita ya, jadi mungkin diselingi dengan baca subhanallahu akbar terus doa ya, menurut kita monggo, tidak ada, enggak ada larangan, dalam arti tidak batal ketika, jadi yang pertama ketika tawaf, yang kedua wa indal multazam, ketika berada di multazam, wa tahtal mizab, di bawah al-mizab itu talang emas. Ya.
Fil bait, di dalam Masjidil Haram, dalam rumah Allah, maksudnya dalam al bait di sini adalah Masjid Haram. Wa inda Zamzam, ya, ketika berada di sumur Zamzam. Wala Safa wal Marwa, ya, ketika berada di bukit Safa dan Marwa. Jadi kita ketika sa'i itu kan di bukit kan, bukit Safa ke Marwah. Jadi memang tinggi tempatnya itu. Safa Marwah itu tempatnya tinggi. Ya. Nah itu turun gini, ya kita jalan, ya naik lagi ya, Marwah, ya, putar gini, turun lagi. Ya. Jadi memang bukit, bukit Safa dan Marwah. Wa fil mas'a, dan ketika dalam sa'i, dalam apa ketika sa'i antara Marwah Safa Marwah, Marwah Safa itu juga ya afisha, itu tempat mustajabah. Wa khalafal maqam, ya di belakangnya makam Ibrahim. Wa fi Arafat, ya pada atau dalam waktu di Arafah. Wa fil Muzdalifah, kemudian di Muzdalifah. Wa fi Mina, di Mina. Wa indal Jamaratis Salas, ketika melempar jumroh yang tiga. Fa mahrumun, maka diharamkan atau dihalangi tidak memperoleh ya doa yang mustajabah. Mala yang jadi doa fiha, orang yang tidak sungguh-sungguh ya dalam doa pada tempat-tempat yang disebutkan di atas tadi itu yang 15 itu. Kok diam tok ya tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi, apa eman ya, jadi rugi ya. Makanya kita ya alhamdulillah kalau di Surabaya itu hampir seluruhnya jamaah itu ikut manasik, baik itu di Mekah BIH maupun dilaksanakan di Kementerian Agama yang pertama di kecamatan masing-masing oleh KUA penyelenggaranya, kemudian secara ya berjamaah sekota Surabaya ya, itu yang tahun ini di Asrama Haji ya, tahun sebelumnya itu di Masjid Al-Akbar, itu biasanya begitu karena tempatnya luas, karena jamaah se-Surabaya ya, jamaah Surabaya itu perkiraannya ya 3.000 orang, jadi kalau datang semua memang harus tempat yang luas ya, harus di tempat yang luas. Nah kita rugi ya kalau tidak ikut manasik itu rugi ya. Jadi kalau sudah menganggap mampu pengetahuannya yang ikuti paling tidak ya yang tidak setiap minggu ya yang ikuti yang di KUA mungkin hanya 4-5 hari ya, kemudian yang di kota itu biasanya 2 hari. Ini untuk mengingatkan dan mempelajari bagaimana tata cara haji ya, supaya hajinya benar-benar nanti memperoleh haji yang mabrur. Itu mah tugas daripada pemerintah supaya enggak rugi, sangu-sangu bekalnya banyak ya. Terus hajinya kok enggak mabrur, itu kan rugi. Wa madhhabu Syafi'i wa jamaahir ashabi anna yustahabu qira'atul Qur'an fi tawaf li'annahu mawdi'ul dzikrin. Menurut madhhabu Syafi'i ya Asy-Syafi'i wa jamaahir ashabi dan kebanyakan dari sahabatnya Imam Syafi'i atau mengikutnya Imam Syafi'i,
anau bahwasanya ya yustahabu disunatkan qiraatul Qur'an fit tawaf, membaca Al-Qur'an pada waktu tawaf. Li'annahu maudhi'u dzikrin, karena di tawaf itu ya, pada tawaf itu adalah apa tempatnya untuk zikir. Wa afdalu dzikri qiraatul Qur'ani, dan sebaik-baik atau seutama zikir ya, itu adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini pendapat ya, jadi pendapat. Jadi pendapatnya Syafi'i juga, dan kebanyakan para sahabatnya, pengikutnya itu mengatakan ya juga disunatkan membaca Al-Qur'an pada waktu tawaf. Karena apa? Afdhalu dzikri qiraatul Qur'an ya, beliaunya berpendapat seutama-seutama zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Wakhtara Abu Abdillah Khulaimi, ya Abu Abdillah Khulaimi itu memilih min kubari ashabi Syafi'i, termasuk dari salah satu pengikut ya, yang terkenal di Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i. Annahu la yustahabu qiraatul Qur'an fihi, ia berpendapat ya, tidak disunatkan membaca Al-Qur'an pada waktu tawaf. Wasahihu wal awal, dan yang benar adalah yang pertama, dalam arti yang benar itu adalah disunahkan, maksudnya begitu, disunatkan juga membaca Al-Qur'an, karena pada waktu tawaf itu adalah tempatnya zikir, dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Kita pada waktu tawaf ya, apakah tawaf yang masuk rukun haji, apa tawaf yang masuk wajib, masuk sunnah ya. Jadi kalau tawaf nadhar itu kan wajib ya. Itu aku andaikan ada jamaah yang membaca Quran, ya biarkan, karena ada pendapatnya Imam Syafi'i semacam itu. Kok enggak sama dengan saya? Ya memang ada pendapat sendiri-sendiri ya, yang dipegangi, yang diamalkan. Qala sabuna, para sahabat kami berpendapat atau berkata, wal qiraatu afdhalu minat tawati ghairul ma'surah. Ya. Al-qiraah, membaca Al-Qur'an itu afdhalu, lebih utama, minat tawati ghairul ma'surah, dari doa-doa yang tidak ma'sur, yang tidak apa dinukil, yang berasal dari Rasulullah. Maksur itu doa, kok doa maksur, maksudnya doa yang memang diambil, dinukil, yang berasal ya dari Rasulullah. Kalau ghairul maksurah berarti yang tidak dari Rasulullah. Ya lebih baik baca Al-Qur'an daripada doa-doa yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maksudnya begitu. Ya al-qiraatu afdhalu minad da'wati ya ghairil maksurati. Wa amal maksuratu, adapun doa-doa yang maksur ya, yang ada memang tuntunan dari Rasulullah, fahiya afdhalu minal qiraati ala sahih, fahiya, maka doa yang maksur itu afdhalu, lebih utama, lebih baik, minal qiraati, daripada baca Al-Qur'an ala sahih, yang benar. Jadi ini pendapatnya, adi wakil al qiraatu afdhalu minha. Jadi ada yang berpendapat ketika tawaf itu ya boleh membaca Al-Qur'an, dan baca Al-Qur'an itu ada termasuk zikir, karena juga Al-Qur'an itu ya afdhalu dzikr, ya seutama-utama zikir. Ada yang berpendapat ya tidak sunnah, tidak sunnah. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya baca Quran itu lebih baik
daripada berdoa yang tidak ada dasar dari Rasulullah. Kalau tadi saya nyampaikan, kalau tidak hafal ya bahasa kita sendiri minta apa yang kita inginkan tentang agama dan tentang dunia. Kemudian kok kita melaksanakan mengamalkan doa yang dari Rasulullah, ya, itu lebih baik lagi ya, daripada membaca Al-Quran. Tapi ada pendapat baca Al-Quran itu lebih utama daripada doa. Ya, terserah keyakinan kita masing-masing. Ya. Nah, ini biasanya yang kita ikuti dalam manasik, ya doa-doa. Ya, doa-doa itu yang dianjurkan. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juni rahimahullah, yustahwa yaqra'a fi ayyamil mausim khatmatan fi tawafihi ya fa ya'dumu ajruha wallahu a'lam. Menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juni rahimahullah, disunatkan yustahabu ayyaqra'a fi ayyamil mausim khatmatan fi tawafan. Disunatkan untuk membaca Al-Quran itu pada hari-hari ketika musim ya tawaf, khotmatan, sahataman, ya, sekali hatam. Karena apa? Fayakdumu ajruha, lebih besar ganjarannya. Jadi ada ulama yang berpendapat, Syekh Abu Muhammad Al-Juni, di menghatamkan Al-Quran dalam melakukan tawaf, berapa kali putaran? 7. Ya, bisa khatam kalau orang-orang dulu, jadi ulama-ulama salaf dulu karena hafal. Ya. Itu menurut ya, Abu Muhammad Al-Juni itu lebih baik atau disunahkan ya, karena di situ ada pahala yang besar. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Wa yustahabbu, dan disunatkan idza faraha fit tawafi, ketika selesai dari tawaf ya wa min salatihi raka'atay tawafi, dan dari salat 2 rakaat salat sunat tawaf ayyad'a bima ahabbu, hendaknya berdoa ya sesuai dengan keinginannya, apa yang disenanginya. Selesai tawaf biasanya kita itu minggir ya, terus melakukan sholat sunat. Ye, jangan di tengah-tengah tetap di apa tempatnya orang-orang muter tawaf itu ya, nanti sholat di situ ya ketabrak. Ya, kita harus minggir. Ye. Jadi kita minggir cari tempat ya untuk sholat 2 rakaat. Sholat sunat selesai tawaf. Setelah itu disunatkan ayyadu'a bima khabhu, untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wa mi du'a wangkuli fihi, adapun doa yang mangkul yang dinukil ya dari Rasulullah dalam tawaf itu, Allahumma an abduka wa ibnu abdika ataituka binubin kasiratin wa a'malin sayyiatin wa hadza maqamul aidi bika minan nar wa firli innaka antal ghafurur rahim. Jadi setelah sholat ya, ada doa yang dinukil ya, dalam selesai sholat 2 rakaat selesai tawaf itu, Allahumma ya Allah ana abduka, saya adalah hambamu, wabnu abdika, dan anak hambamu, ataituka binu bingkasi rotin, aku datang kepadamu dengan dosa-dosa yang banyak, wa'amalin sayyatin, dan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang buruk, wahada maqamu a'idibika minan nar, wahada maqamul, dan ini adalah tempat ya al-aid untuk berlindung kepadamu bika minan nar, dari neraka ya, maksudnya di area Ka'bah tadi itu ya, setelah kita tawaf ya,
Ka'bah ini berada di dalam Masjidil Haram ya. Itu termasuk apa? Doa mustajabah kan itu ya. Tadi disebutkan 15 tempat itu adalah diantaranya fil bait dan masih dalam tempat yang mustajabah ya. Dan ini tempat wahada makom atau tempat ini adalah a'id bika minannar, tempat ya, orang yang minta pertolongan berlindung kepadamu dari neraka. Faghfirli, maka ampunilah aku ya, ampunilah dosa-dosaku. Antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim, innaka sungguhnya engkau antal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang ya, welas asih. Jadi ini jamaah bacaan-bacaan atau doa-doa ketika tawaf ya, yang dipelajari dalam manasik, dalam buku ya pedoman doa umroh dan haji itu biasanya setiap putaran ada sendiri-sendiri. Andai kan enggak hafal boleh membaca di bawah buku pedomannya. Ya, kalau khawatir ya karena orang padat enggak bisa baca, ya sudah baca sebisanya. Ya. Ya, tidak harus ya, tapi kok mau menghafalkan dan hafal ya lebih baik, ya, lebih baik. Ya, kalau tidak yang dihafalkan paling tidak bacaan subhanallah alhamdulillah ilaha illallah wa akbar la haula la quwata illa billah subhanallah wa akbar la haula. Ketika sampai rukun yamani ganti dengan rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi itu yang gampang. Jadi supaya tidak memberatkan pikiran haji wangel ya, jangan ya, jangan ngomong angel. Jadi agama itu tidak menuntut yang berat-berat. Ya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, enggak hafal doa-doanya ya sudah menurut doa kita sendiri. Ya, tidak membatalkan itu. Ya. Cuma andaikan kok ada yang hafal doa-doa yang berasal dari tuntunan Nabi itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Moga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa menambah kebaikan ibadah kepada Allah. Harapan kita semuanya bisa husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa nafa'na warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna hadza bannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah.